Intinya puasa itu adalah wahana, momentum, perangkat untuk menjadikan kita ini menjadi soleh. Baik soleh secara individu, solihun sahsiah, ataupun soleh secara sosial atau soleh ijtimaiyah. Soleh individu, bagaimana kita menjadi lebih taat ketika kita menjalankan puasa, bagaimana kita menjadi lebih taat menjalankan perintah, taat menjauhi larangan Allah secara individu.